Ya, terus saya kudu piye? Ih, piye lagi? Saya ngajak kamu sama Saum. Oh, Saum juga ikut? Yo, kamu pikir kita berdua aja? Emangnya saya cowok apa? Jemek! Halo, saya Agus Kuncoro. Mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI jam 23.15. Jangan begitu atuh Kang Pedro. Kang Pedro kan suaminya Neni. Nah, itu Sum. Saya masih tetap merasa sebagai suaminya Neni Manis. Tapi Neni Manisnya apa masih merasa sebagai istri saya? Kadang-kadang saya teh suka takut, Sum. Kalau Neni Manis teh seperti istrinya Bos Idan, Ceneneng. Ih, Kang Pedro, mikirnya jangan begitu atuh. Ya, saya teh kepikiran aja, Sum. Takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Pedro, Sum. Kang Sapai. Punten, lihat Ice. Udah gak usah banyak tanya, ikut aja. Saya udah nungguin kamu setengah jam, masa cuma begitu aja? Ya terus saya kudu piye? Ih, piye lagi? Saya ngajak kamu sama Saum. Oh, Saum juga ikut? Ya kamu pikir kita berdua aja? Emangnya saya cowok apa? Jemek! Ya saya mau membicarakan soal masalah Acing sama Akum, sama AR. Waktu rapat DPC, AR sama Juni datang. Oh. Ketika AR duduk menyaksikan rapat, rapat berjalan tertib. Akum sama Acing duduk manis. Tadi saya pikir mungkin AR bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Akum dan Acing. Oh, iya. Saya juga gak mau Acing sama Akum ribut terus. Ya kamu pikir saya mau? Udah kita ke rumah AR. Saya mungkin sudah langsung ke sana. Iya. Kamu di belakang main bareng aja. HP-nya Icu teh tidak aktif. Punten, kalau ketemu Icu, tolong kasih tahu. Saya teh mau ketemu. Mau ngelamar? Doain aja. Saya teh ke rumah Kang Yuli dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Icu kenapa matiin HP-nya ya? Sum, kamu mau ngider? Iya. Ayo, kita makan di sekolahan. Siapa tahu aja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, Pak Kamtip. Bagaimana maksudnya? Oh, Sumi duluan Kang Pedro, Pak Kamtip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedro Alvaro Gonzales.
Saya sudah bilang, kamu harus berhati-hati terhadap lawan bicara kamu. Sumi? Tepat. Saat ini arus globalisasi sudah merajai dunia. Teknologi semakin canggih. Teknologi yang seharusnya untuk membangun kemaslahatan umat di dunia justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, Pak Kamtip bicara apa? Mulai hari ini, kamu jangan percaya pada siapapun. Suasana genting. Kejadian demi kejadian semakin membuka mata kita. Siapa yang mengambil kesempatan dan sengaja menyebarkan isu-isu propaganda negatif? Justru ini bisa membahayakan bagi siapapun. Karena arus teknologi dan informasi begitu cepat laksana kilat. Bagi yang tidak paham, akan tergerus dan terbawa masuk dalam pusaran berita-berita bohong. Pak Kamtip, sebenarnya mau bicara apa? Ini yang saya tunggu. Kamu ikut saya. Tapi saya tekan harus ngider atau Pak Kamtip. Cuma sebentar, cepat. Iya. Putar balik. Ya, assalamualaikum, Neng. Iya, iya. Allah, Neng, kan Akang dia baru buka warung, atuh, Neng, baru juga nyampe. Iya, nanti Akang cari Kang Ujangnya. Ya Allah, Neng, ya udah atuh kalau binasi isi. Iya, Kang ngerti pisan, ah. Iya, nih Akang nyari Kang Ujang sekarang, udah. Assalamualaikum. Biasaan, Neng, mah. Baru juga buka warung, udah tutup lagi. Nap. Nanti, abis saya nganter kamu ke restoran, saya ketemu Akum dulu ya. Iya, Bang Idoy. Aku mah makin kesini makin gak jelas satu Nap. Saya khawatir Akum itu stres. Masa Febri naik angkotnya Frankie, Akumnya marah-marah. Iya, kesianan nih Bang Akum. Masalah Akum sih Nap. Frankie itu yang dimarahin sama Akum. Iya Bang Idoy, Bang Frankie. Nah itu kamu tahu. Ya udah Bang Idoy, anterin ayah dulu yuk. Anterin restoran kan? Ha-ha. Oh, siap.